Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membongkar timbangan digital Camry mereknya. Dan ini menggunakan baterai 9 volt kotak kayak gini. Nah, ini ya. Terus untuk model ini EK3250, maksimal pengukuran 5 kg. D sama dengan 1 gram. Jadi ini kayaknya apa ya namanya? Minimal mungkin, minimal pengukuran di 1 gram mungkin. Katalah harus lihat manualnya sebenarnya, tapi di sini karena membongkar gak ada manualnya. Dan ini sudah 10 tahunan lebih sebenarnya. Belum pernah saya buat videonya kayaknya. Kalau review mungkin sudah, tapi saya rasa belum pernah saya review. Jadi tampilannya kayak gini ya. Jadi kalau masih awal dia akan kalibrasi dulu, baru kalau ditaruh kayak gini. Nah, 245 gram, ini ada zero untuk kalibrasi, ada unit kilogram, os, ada lb, os, terus kembali lagi ke gram. Jadi kalau zero ini dia akan menolkan. Nah, ini umpamanya pembacaannya error kayak gini ya. Zero dia akan nol. Itu kalibrasi. Namanya biasanya kalibrasi. Nah, untuk membongkar sudah cukup karatan ya. Ada tiga baut. 1, 2, 3. Ini tinggal dibuka aja. Jika sudah dibuka, tarik, dorong ke depan. Nah, kayak gini. Saya akan buka baterainya aja dulu supaya tidak konslet. Nah, ini adalah sensor string gate mungkin namanya ya, string gate atau sensor berat ya. Ini sensor beratnya. Ada 4 kabel hitam, biru, putih, dan merah. Ya, ya pokoknya 4 kabel ini ya. Di bagian sini, boardnya saya akan buka juga. Button menggunakan button SMD. Jadi bukan yang deep, tapi SMD. Seperti ini. Ini untuk power, terus ini sensor, dan selama penggunaan baterai yang saya gunakan tidak pernah saya lepas. Walaupun tidak pernah saya lepas, terus baterainya ini sudah melepuh, tapi alat ini masih bisa digunakan. Sudah ada proteksinya mungkin. Kita coba lihat dulu, kurang satu baut lagi. Biasanya kan kalau lama tidak digunakan peralatan elektronik, baterai masih tertancap sampai karatan, apalagi sampai kena cairan dari baterainya, biasanya nggak bisa nyala. Kalau ini bisa nyala. Satu layer ya, di bagian top layer, di bagian bottom layer, ini seharusnya jadi top layer, tapi kebalik. Nah, ini bottom layer, boardnya serinya ini. Hanya satu layer aja, tapi di sini ada IC. IC-nya serinya 7144. Kalau nggak salah ini IC regulator 24 volt maksimum ke 5 volt. Ini 7144. Mungkin karena ada IC regulatornya ini, cairan dari baterai itu nggak sampai ke bagian controller. Controller itu ada di bagian bawah LCD-nya ini. Pastinya sudah berupa chip, bukan berbentuk DIP atau SMD. Itu udah tinggal buka bagian sini aja sebenarnya, karena IC nya pasti yang tipe chip itu kan, yang bulat biasanya. Jadi gak perlu saya bongkar karena gak mungkin ada serinya. Yang terpenting bagian ini kan tadi regulator ya.
Nah, ini regulator dari baterai ke sini. Jadi kalau rusak kemungkinan itu bagian sini. Dan untuk tombol kalibrasi itu gak ada. Sensor beratnya cuma gitu aja sih sebenarnya. Coba LCD ini kalau bisa dibuka, saya akan coba buka aja. Tapi biasanya rentan rusak kalau dibuka. Kalau gak pas, pemasangannya gak pas, biasanya cepat rusak. Gak apa-apa, coba barangkali ada komponen selain controller di bagian bawah LCD-nya. Nah, seri LCD-nya seperti ini. Kalau ingin lihat datasheet-nya ya. Terus, nah, seperti yang sudah saya bilang, kalau kontrolernya itu sudah berupa chip kayak gini. Dan kabel-kabelnya itu disolder yang ini untuk LCD. Dan di sini ada IC, ternyata ada IC SMD ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan K24C020. Yang di bawah 1102T. Ya. Jadi pause aja videonya kalau nggak kelihatan. Kayak gini, ada seri resistor. Ada kapasitor juga. Kayaknya kalau ini IC untuk sensor beratnya ini. Dia ke sini, baru ke ini. Udah ya, ini aja. Ya, mungkin cukup sekian untuk video membongkar timbangan digital merek Camry. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.